terjadi besok. Jadi buat kalian yang masuk ke babak berikutnya masih bisa latihan nanti malam. Saya umumkan bagi nanti bagi kompetitor yang masuk kepada babak penyisian kedua, kami mohonkan untuk langsung masuk ke ruangan juri. Kita akan briefing kembali. Ya. Oke. Peserta 1 Febrian Nasution Netol dengan Billy. Yang keluar masuk ke babak berikutnya adalah Febrian Nasution. Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Datang ketemu lagi di channel Areta Coffee. Oh ya, ini Areta pengen cerita tentang rembuk kopi Nusantara. Areta dapat dua kaget di sana. Kaget pertama, Areta didaftarin, udah semua disiapin. Kaget gitu, itu kaget lah. Kita tiba-tiba kita diminta untuk brewer lomba lagi dengan barista-barista yang sudah para master. Kaget kedua, kemarin Areta maju ke babak berikutnya. Aduh, Areta gak nyangka banget itu bisa maju. Ya, dipercaya sama Dewan Juri untuk ikut menjadi peserta 12 besar yang mencari 6 hari ini dilakukan. Dan hari ini kita masih pakai kopi kerinci. Kopi kerinci itu dia ini kopi yang ditanam di ketinggian 1500 sampai 1600 di atas permukaan laut. Di profilnya itu dibuat medium profile ya, oleh roasternya. Dan ini kopi ini kemungkinan itu full wash dari yang saya dapat dari teman-teman yang petani di kopi kerinci. Nanti di semifinal kita akan pakai kopi karo. Ini kopi karo ini hebatnya maksudnya dalam hal dia ini kopi baru muncul ke permukaan, dan ini rasanya unik ya, dan rasanya sangat balance, dan rasanya disukai oleh Air Asia makai kopi itu di atas pesawatnya. Salah satu kopi dia ada 5 dataran di sana, dan salah satunya kopi karo. Kopi karo ini dipakai di Air Asia domestik. Jadi teman-teman kalau di Air Asia coba deh cip kopi karonya ya. Oke, hari ini jangan lupa, hari ini kan kita ada battle mencari 6 peserta. Yang kedua ada lomba cupping. Nah, kopi karo ikutan nanti, mudah-mudahan hasilnya sama seperti yang dilakukan di Bali oleh Key Grader dari Seattle. Hasilnya juga memuaskan ya. Ini ada cupping mulai start jam 10 pagi tanggal 14 hari ini. Yang kedua, nanti setelah sholat Jumat akan ada lomba battle mencari 6 peserta manual brewing. Areta tetap pakai kono ini, tidak pakai paper filter, dan yang tidak pakai, perlu dibasahi lagi paper filternya. Yang ke 5 seterusnya, waktu yang diberikan ke peserta itu 5 menit untuk persiapan. 5 menit persiapan segala macam alatnya, dan 5 menit untuk brewing. Jadi nanti kita akan serve 3 cangkir dengan batasnya itu 120 sampai 150. Dilewat tidak boleh keluar dari batas itu. Ya, jadi nanti kita serve ke dewan juri kopi kerinci hari ini ya. Oke, ditunggu ya Smesco. Kita icip-icip kopi gratis sepuasnya, di semua stand tuh punya kopi asik-asik. Ya, datang ya. Kita ketemu di sana, kita ngopi-ngopi sana. Oke, jangan lupa ya, subscribe and share info ke seluruh teman-teman. Datang, kita serbu Smesco hari ini untuk menikmati kopi Nusantara di acara Rembuk Kopi Nusantara. Assalamualaikum. Dah.